Nama pelakon Siti Khadijah Halim semakin dikenali dalam industri lakonan. Dah terkenal ni, mesti tak lari dari kontroversi. Pernah dikecam mengenai fizikalnya? Apa komen Siti tentang isu yang sedang menular artis mengutuk rupa paras artis lain? Siti, silakan. No comment sebab tak ada kena mengenai dengan saya. Tapi kalau orang cakap saya agak cabi, bukan saya makan sayur. Saya baru makan salad tadi untuk lunch. Saya akan workout, kuruskan badan. Tapi apa benda yang berlaku dalam industri ini, itu adalah asam garam kehidupan lah. I wish all the best for both of them. Siti harap mereka baik-baik saja. Sebagai seorang yang pernah kena body shaming ni, apakah kesan dekat Siti? Sebenarnya, kita normal je. Sebenarnya kita cantik je. Kita tak ada apa-apa cacat cela pun. Tapi orang sekeliling kita yang buat kita question our worth. Faham tak? We have that power. Tapi kenapa kita bagi power tu kat dia orang? Apa yang Siti buat adalah Siti cuma tutup mata je lah. Awak boleh cakap apa awak nak cakap. But I know myself better. Apa pula nasihat Siti untuk orang yang berikan komen negatif macam ni? Tak kisahlah artis ataupun netizen. I hope you heal. Sebab kadang-kadang orang yang bersikap dingin ni, dia tersakiti dekat dalam. Sebab tu dia lepaskan pada orang. But I hope you heal. Whatever bothers you, Siti harap semuanya baik-baik saja. Siti selalu ingat kifarah lah. Bila kita buat baik dengan orang, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita buat keburukan ke orang, kita akan dapat keburukan. Dan setiap apa yang kita buat, kita ada akibat dia. Masing-masing pun dah besar panjang. Dia fikir baik buruk. Tapi kalau boleh, kita elakkanlah benda-benda sebegini berlaku. Macam tak best.